Bagi kalian yang suka video aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Lalu kita like, lalu kita share. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum, halo juragan horor, berjumpa lagi sama aku, Sinsi. Seperti biasa, kali ini aku akan nge-reaction video Mati Suri. Sebenarnya videonya ini sudah lama ya, tapi aku mau reaction. Dan seperti apa sih Mati Suri itu? Kita simak videonya aja. Cus, tonton. Ini kisah nyata ya. Linknya aku taruh di deskripsi, oke? Sebagian orang percaya, sebagian orang tidak percaya. Ya. Jadi kali ini mengangkat kisah pengalaman orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Salah satu yang antaranya adalah Aslina dari Bengkalis, Rio. Kalau aku sih percaya ya. Mati terus hidup lagi. Tapi jarang ya kayak gitu. Oh, 2006. Ini video udah lama ya. Bagaimana ceritanya sampai Aslina mati suri dan apa yang terjadi padanya? Sebelum saya lanjutkan, ikuti dulu kisahnya berikut ini. Aslina. Hiperteroid. Aslinya punya penyakit ya. Satu jam. Dia meninggal. Ilustrasi ya. Arwahnya udah pergi, arwahnya tinggal jasadnya aja. Ceritanya seperti itu tuh. Thank you.
ibu dan ibu-ibu. Waktu Anda dibawa masuk ke ruang ICU, itu Anda masih sadar? Udah gak sadar. Dokter waktu memeriksa tidak berani mengoperasi Anda ya. Dikasih obat aja ya. Terus disuruh pulang. Lalu kemudian kenapa tiba-tiba Anda kembali lagi ke rumah sakit waktu itu? Waktu itu malam ya, malam Jumat kalau gak salah. Tiba-tiba saya merasakan sakit kepala. Pusing. Terus waktu itu paman saya belum membawa saya ke rumah sakit lagi ya. Ini dari sini. Terus saya dirawat di UGD. Kapan terakhir Anda masih sadarkan diri? Setelah koma sadarkan diri. Nanti sebelum sampai ke sana, saya ingin tahu dulu dari paman Anda ya, Pak Rustam. Anda masih ingat apa yang terjadi pada saat Aslina koma? Waktu itu kejadian setengah malam atau sekitar jam 1. Pamannya Aslina nih. Memang dari saya pakai sini sudah sangat lemah. Kemudian sampai malam ya, sampai jam 1 malam. Kemudian baru kita larikan ke MMC. Dimasukkan ke UGD. Setelah dari ruang UGD itu dia dipindahkan ke lantai 3. Nah disitulah sejarah mata kasar kita kan. Sesaat dia itu semakin menjadi ditangani oleh beberapa perawat dan seorang dokter Cina waktu itu. Cuma dari mata kasar kita, sepertinya saat itu Aslina mau menghadapi kematian kayaknya. Serem ya. Anda melihat alat deteksi jantung Aslina waktu itu sampai pada saat itu, saya sempat melihat detak jantung itu makin lemah dan mengalami kanker sus. Saya tidak tahu apakah waktu itu penglihatan saya salah atau apa. Itu bukan halusinasi Anda aja kan, Anda kok kadang lelah, ngantuk. Bisa terjadi hal ini. Kalau saat itu kejadian, saya melihat sepertinya Aslina ada mengalami sudah sebuah kematian gitu. Nah, pada saat Anda waktu merasa bahwa Aslina ini sudah tidak ada? Kalau reaksi saya tidak bisa diungkapkan saat itu ya. Bagaimana seorang keponakan yang perginya itu sehat mau pulang ke hospital, mau bawa jenazah pulang gitu. Kalau apa yang Anda lakukan? Kita menelpon saudara-saudara yang ada di Bengkalis Kel. Kemudian saudara yang ada di Bengkalis tidak berdampak. Bagaimana caranya besok membawa jenazah Aslina? Cuma saat itu belum ada pernyataan atau pernyataan resmi dari dokter. Bahwa Aslina sudah meninggal? Belum, tapi Anda melihat karena dia denyut jantungnya dia sudah berat gitu. Kemudian saya sempat bertanya kepada suster saat itu bahwa mengatakan Aslina dalam keadaan kosong. Nah, apa betul alat-alat itu sudah dilepas dari tubuh Aslina? Nah, alat-alatnya sudah dilepas. Aslina tidak ada dan Anda menelpon, siapa yang menunggu di kamar ICU? Itu ada dua orang perawat itu. Anda tanya ke dokter nggak apakah dia sudah meninggal atau belum? Nah, saya belum tanya. Ada pernyataan dokter belum waktu Anda masuk itu belum banyak juga. Jadi kesimpulan Anda sendiri waktu itu sendiri dan saat itu juga bukan saya sendiri yang menyaksikan. Siap. Ada beberapa orang lagi yang kebetulan membawa suaminya yaitu korban itu tinggal sampai kemudian dia ternyata hidup kembali. Sejarah pastinya itu kita tidak tahu kan, tapi mungkin lebih dari satu jam saya duduk di luar itu. Allah memberikan satu kesempatan lagi ya untuk hidup, untuk memperbaiki diri. Nah, berapa lama setelah siuman dia hidup kembali, Aslina masih berada di rumah sakit? Setelah itu malam itu jam 4 sore, dia dipindahkan ke ruangan ICU dalam keadaan koma. Nah, jadi walaupun sudah bisa bernapas kembali, tapi masih dalam keadaan koma. Itu keluar di luar malam. Hilangkan kemana-mana dengan penapasan dan lain-lain.
sadar sekitar jam 3 sore. Dia di ruangan ICU, kemudian ada perawat memanggil saya. Saya masuk, lihat dia sudah sadar. Kalimat pertama diucapkan, "Nggak pulang, ingin takut," katanya. Itu kalimat pertama. Pengen pulang, takut. Si aslinya. Kemudian, hari yang keempat di ruangan ICU, dia sudah bisa bicara lemas. Dia sudah sadar total. Kalimat pertama diucapkan sehari keempat itu. Nah, katanya, "Mati itu sakit, Pak RT. Mati itu sakit, ya." Ya, nanti kita lanjutkan. Menarik untuk mengikuti pengalaman aslinya. Udah dicabut kalian nyawanya. Sudah meninggal. Ikutnya sakit. Ini juga mati suri. Serem ya. Ih, serem. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara GKMD, dan saya akan melanjutkan pertanyaan mengenai pengalaman spiritual aslinya ketika dikatakan mati suri. Nah, tadi disebutkan oleh paman Anda, Pak Ustaz, bahwa Anda mengatakan, "Pak, mati itu sakit." Sakitlah ada orang dicabut nyawanya ya. Ih, serem deh. Ya Allah. Harus selalu ingat Allah, Allah terus ya. Ayahnya udah meninggal. Oh, masih muda. Sama ayahnya suruh pulang. Lalu apa yang diucapkan? Kembali ke malaikat tadi. Bentuk yang Anda lihat seperti apa malaikat ini? Malaikatnya laki-laki. Berapa malaikat? Dua. Fisiknya seperti apa? Seperti itu ya. Ini serem loh. Jadi takut mati. Saya di sebuah kursi. Kursinya itu
merasakan hidup di atas dunia. Dan selama kamu di sini, saya akan menemani kamu sampai kamu akhir itu. Berarti benar ya, itu cita-cita agama itu. Di agama. Lambar saya di alam saya. Tapi belum dikukuh. Serem ya kalau diperlihatkan seperti itu. Ih, gak bisa ngebayangin kayak gimana rasanya. Baca kayak gitu sekarang kayak gitu subhanallah di alam sana ya. Nah, menarik karena waktu kami menghubungi Mbak Asmina, pada dasarnya Mbak Asmina keberatan menceritakan kembali kisahnya. Tapi kalau akhirnya Anda mau sampai di sini dan Anda sudah bercerita, apa harapan Anda pada orang-orang yang mendengarkan kisah ini? Ya, harapan saya pertama yang lebih banyak jangan lupa sholat, sholat jangan bolong-bolong. Terima kasih Mbak Asmina ya, sudah datang dari Bengkalis untuk menceritakan kisah. Sudah ada Pak.
karena di buku pertama itu secara jelas Pak Komarudin menyampaikan bahwa dia mewawancarai orang-orang yang pernah mati suri. Nah, boleh tahu apa yang Anda temukan dari pengalaman mewawancarai orang-orang yang pernah mati suri? Ada berapa istilah yang saya jumpai yaitu orang yang mengalami keluar dari badan, namanya OBE, Out-of-Body Experience. Ini bukan mati suri, tapi orang dia sehat. Dia ketika tidur itu bisa keluar dari badannya. Wah. Ini kalau dalam tradisi Jawa ada namanya Rokok Sukmo juga ada kan. Nah, ada lagi Sukmanya keluar ya. Mengalami mati suri, kemudian namanya pengamat sosial keagamaan Komarudin Hidayat. Harus kuat baik terus lah ya. Biar rekamannya baik-baik semua. Tapi sebaliknya, kalau rekamannya itu negatif, maka pengalaman rohaninya itu juga sengsara. Ibarat orang mimpi, ketika mimpi sebelumnya itu indah hidupnya, maka mimpinya akan indah. Tapi kalau sebelumnya itu sengsara, maka mimpinya susah. Kira-kira sederhananya seperti itu. Tapi pesan moralnya dari sekalian yang saya wawancara itu satu ini, bahwa orang pengguna itu berubah total karena dia yakin bahwa hidup ini ternyata tidak selesai dan kematian, bahwa nanti ada kelanjutannya. Jadi ada hukum stop akibat. Maka sekian banyak orang yang merasa wawancara yang tadinya tidak bayar pajak, ya bayar pajak. Dan orang-orang yang merasa menang perkara nanti berkurang, usaha dia untuk selalu membuat rekaman kebaikan untuk hidupnya. Nah, ini bagi saya itu believe it or not, tapi ternyata sekian banyak orang yang saya wawancarai itu betul-betul berubah hidupnya. Luar biasa ya. Berubah hidupnya karena takut ya. Nah, gimana gak dengan video mati surinya? Ternyata mengerikan sekali ya, bisa melihat amalan-amalan kita dan orang lain. Semoga kalian menyukai videonya dan tambah rajin beribadah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah!